Organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Pangkodap 15 Ngalum Kupel, pernyataan sikap. 1. Bahwa perang pembebasan yang dilakukan oleh TPNPB, seluruh kodap dari 33 kodap, termasuk Kodap 15 Ngalum Kupel, adalah jelas menuntut kedaulatan dan pengakuan negara kami, Negara West Papua, sesuai dengan Konstitusi Negara West Papua 1971. 2. Bahwa kami TPNPB Kodap 15 Ngalum Kupel sudah kami tentukan tempat perang, yaitu di Daul Bakon, Oksibil. 3. Bahwa kami sampaikan kepada TNI Polri untuk tidak melakukan teror mental maupun fisik kepada rakyat sipil kami, karena TPNPB sudah jelas tentukan tempat perang kami di Daul Bakon, Oksibil. Jika masih teror rakyat sipil kami, maka kami juga akan mencari orang rambut lurus di wilayah teritorial kami, Pegunungan Bintang. 4. Kami juga sampaikan kepada dunia internasional bahwa perang kami tuntut kedaulatan bangsa kami, Papua. 5. Kami juga sampaikan kepada orang Ngalum Kupel yang menjadi intelijen Indonesia, baik BIN, LMRI, Pol PP, BMP, supaya stop mencari data tentang keberadaan pasukan kami dan kami pimpinan Kodap 15 Ngalum Kupel. 6. Demikian pernyataan ini kami buat untuk diketahui oleh semua orang. Okdigia 20 Juni 2020, tanda tangan Panglima Brigjen Lamek Taplong, Wakil Panglima Kolonel Enos O. Alwol Mabin. Papua merdeka! Papua merdeka! Papua merdeka!